Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel NTTV. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu kisah menarik tentang kota misterius di daerah Kalimantan Selatan. Kota yang saya maksud adalah Kota Saranjana. Kota Saranjana sebagai sebuah wilayah di Kalimantan pernah tercatat keberadaannya di peta era kolonial. Namun di peta modern, Saranjana menghilang. Di beberapa peta yang terdapat di Perpustakaan Nasional seperti terbitan karya Pembina Swajaya dan Indo Prima Sarana, tidak ada nama Saranjana di Kota Baru Kalimantan Selatan. Sebelumnya disebutkan Saranjana berada di sekitar pulau laut Kota Baru. Sementara itu, menurut keterangan peneliti dari Universitas Lambung Mangkurat, Saranjana sebagai kota dapat dilacak melalui peta berjudul atau yang bisa diartikan sebagai peta wilayah pesisir pedalaman Borneo. Peta itu dibuat naturalis Jerman Salomon Muller pada tahun 1845 silam. Muller menuliskan sebuah wilayah bernama Tanjung Saranjana dalam petanya. Wilayah itu terletak di sebelah selatan pulau laut. Peta itu diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Peta Nusantara waktu itu. Tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Krumputan dan Pulau Kijang. Jadi sebenarnya dulu ada kota Saranjana itu, daerah yang namanya Saranjana, Tanjung Saranjana, bahkan ada di peta pada zaman Belanda. Namun intinya saat ini peta tentang kota Saranjana itu hilang. Dan kita tidak tahu kemana hilangnya. Secara ilmiah, memang ada fakta-fakta mental di pikiran masyarakat pendukung kepercayaan tentang Saranjana di Kota Baru. Namun ketika seorang sengaja ingin datang untuk mencari Saranjana, mereka tidak akan menemukannya. Nah, ini petanya bentuknya seperti ini ya waktu itu ya. Baik, pemirsa sekalian, teman-teman, kali ini saya akan membahas setelah kota itu dinyatakan hilang atau daerah itu tidak ada lagi di peta Kalimantan, banyak sekali kejadian-kejadian gaib yang ditemui oleh orang-orang di sekitar Kalimantan Selatan tersebut. Beredarlah mitos, dan salah satunya ini ada artis ya yang juga mengalami kejadian misterius. Teman pertama diceritakan oleh Ari Lasso, ya tahulah kita Ari Lasso siapa ya, mantan vokalis Dewa 19. Penyanyi kawakan ini menceritakan pengalaman mistisnya melalui channel YouTube Raditya Dika. Pria berkacamata itu juga menceritakan pengalamannya saat manggung di salah satu kota terpencil pada tahun 2005 lalu, udah lama ya. Namun tidak disebutkan dengan jelas asal kota misterius tersebut. Ari sendiri meminta kepada Raditya Dika untuk menyensor kota yang dia sebutkan dalam percakapan tersebut.
Saat itu Ari memang tengah melakukan tur dengan beberapa band ternama di Indonesia, termasuk ada band. Rombongan melakukan tur ke sekitar 30 kota di Indonesia. Beberapa pengalaman pun dirasakan saat tiba di kota tersebut nih. Kejadian aneh kembali ia rasakan saat manggung selesai. Ketika itu stadion tempatnya manggung hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar. Memang sedikit berbeda dengan kebanyakan stadion di kota besar, sehingga ia dan rombongan pun keluar dari pintu yang sama dan memang harus membelah penonton yang saat itu diperkirakan berada sekitar 12.000 lebih. Namun saat keluar, Ari malah melihat kondisi lapangan sepi. Saat itu dia mencoba berpikir realistis dan beranggapan penonton di sana memang tertib, sehingga keluar dengan cepat meski saat itu kembang api dinyalakan untuk menghibur penonton di akhir konser. Pengalaman berlanjut saat Ari bersama rombongan kembali ke hotel. Saat itu salah satu kru yang merasa kegerahan memutuskan untuk mandi. Padahal sejak awal sudah diingatkan agar seluruh kru dan entertain tak mandi selama masih berada di kota tersebut. Sesaat setelah salah satu kru mandi, di bagian lobi hotel terdengar ada seorang yang meminta tolong. Dia ternyata kepala produksi yang tertabrak motor dan tangannya mengalami patah tulang. Beberapa orang percaya kota Saranjan berada di Pulau Haliman, Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan, Kalimantan Selatan. Penduduk kota tersebut dikatakan memiliki ciri fisik seperti manusia pada umumnya. Penduduk sekitar percaya penghuni kota modern itu adalah jin muslim. Mereka memiliki sistem kerajaan monarki. Kota Saranjana selalu berkembang pesat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dari beberapa cerita yang ada, puluhan mobil mewah hingga alat berat sempat dipesan dengan tujuan Kota Saranjana. Namun yang dicari dalam peta administratif tak ditemukan adanya kota Saranjana. Namun pemesan selalu meminta agar barang pesanannya ditinggalkan di suatu tempat dan akan hilang dalam waktu sekejap. Jadi teman-teman, pembahasan kita tentang kota Saranjana mungkin cukup sampai di sini. Jika ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video di NTTV. Jangan lupa jaga kesehatan dan sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.